Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman di Rajanet Fotokopi. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial cara melaminating. Contohnya seperti ini. Kita masukkan ya plastiknya ke apa? Kertasnya ke dalam plastik laminating. Ukurannya A4. Kemudian kita nyalakan mesin laminatingnya, ini on, rewardnya, lighternya juga kita nyalain, terus kita temperaturnya 150. Saya memakai laminator merek apa ini ya, saya nggak tahu, laminator aja di sini. Ini fungsi reward ini, reward itu dia kalau misalkan ada yang nyangkut atau apa, dia bisa di reward. Reward itu dia putar balik arah, jadi muralnya nggak masuk ke dalam, dia mundur lagi. Reward yang kali ini untuk keamanan safety ini. Jadi kalau kenapa mau nyangkut, kalau kita tekan aja ini, dia akan mundur kembali ke laminatingnya. Ini ada tiga, kita tunggu beberapa saat supaya panas. Ini belum panas ya, mungkin sekarang sudah panas. Tadi sudah menunggu 5 menit, kita coba masukin. Diusahakan masukinnya itu jangan pas yang dibukanya, jadi depannya yang tertutup. Yang tertutup kita masukkan, jangan seperti ini, jangan seperti ini yang kebukanya itu di sini. Bisa mengakibatkan hasil laminating tergulung di dalam mesin laminating. Jadi yang dimasukkannya itu adalah yang tertutup di sini, jangan yang terbuka. Kita masukin yang tertutupnya dalam. Ingat sekali lagi ya, jangan yang dimasukin itu ya, jangan yang terbuka. Kalau yang terbuka nanti dia akan tergulung di sini, melipat-lipat di dalam, yang mengakibatkan hasil laminating nanti akan rusak. Diusahakan kalau laminating itu jangan ditinggal, harus kita tunggu. Karena kenapa, takutnya dia tergulung di dalam atau terlipat, apalagi berkas-berkas yang berharga seperti jasa kakak atau akte kelahiran, fatal bagi kita kalau sampai berkas-berkas yang konsumen laminating jadi rusak. Jadi alangkah baiknya kita tunggu, takut terjadi sesuatu, jangan ditinggalkan. Soalnya ada kasus seperti itu, surat-surat berharga dia tergulung di dalam mesin laminating. Kalau misalnya dia masih kurang ini, kita berkali-kali masukin aja, 2 kali atau 3 kali. Soalnya ini ada 2 kertas dalam 1 laminating, jadi agak tebal. Jadi kita harus berkali-kali masukin ke dalam mesin laminating supaya hasilnya lebih bagus. Ya sudah, laminatingnya. Jangan lupa kita turunkan temperaturnya ya, temperatur kita turunkan, terus helornya kita matikan, reward juga kita matikan. On off nya nggak usah dimatikan. Kenapa? Supaya dia rollnya itu tetap berjalan dan menunggu dia dingin. Sebagai perawatannya seperti itu, kita tunggu dia dingin kira-kira 10 atau 15 menit biar dia dingin,
baru kita off-kan biar dia muter aja dulu ya, supaya ya. Demikian tutorial memakai mesin laminating yang baik dan benar. Jangan lupa subscribe channel saya dan sampai jumpa di channel berikutnya. Maksudnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.